Pernah dengar kata pepatah lama tentang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Namun itu hanya berlaku di sebagian orang. Anak Ronaldo Nazario, yakni Ronald 5, lebih memilih jalan lain ketika beranjak dewasa meski memiliki darah raja sepak bola dari sang ayah. Yang kita tahu, darah sepak bola yang mengalir di Ronald 5 bukan hanya dari sang ayah Ronaldo Nazario, tetapi juga diturunkan langsung dari sang ibu Milene Dominguez, pemain yang punya 20 caps bersama timnas wanita Brasil. Faktor itu harusnya jadi modal awal Ronald 5 untuk menjadi pemain top dalam sepak bola. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dia menjadi DJ yang luar biasa di Brasil. Ini mungkin salahku. Dulu saya selalu memutar CD di rumah. Dia tumbuh besar bersamaku dan melihatku memainkan banyak musik. Dan lihatlah sekarang, dia menjadi seorang DJ. Ronald 5 memang sempat bermain di level junior. Tapi ketika beranjak dewasa, Ronald 5 memilih karier yang jauh berbeda dari kedua orang tuanya, yakni menjadi seorang disc jockey yang sukses.